Yo, anda sedang menyaksikan Meletop. Masih lagi bersama dengan kami. Terima kasih banyak. Jangan lupa terus menghantarkan tweet-tweet anda. Hantar. Hashtag Meletop 5,000 tweet. Kita akan dapat tengok. Kita tak beritahu lagi cabaran Meletop apa untuk minggu ni. Mereka tak tahu lagi. Tapi kalau kau nak tengok Abang Awi, So Winsy, So Era, kau kena hantar 5,000 tweet. Kita dapat sebab tengok. Diorang akan buat post-post macam Ultraman tadi. Tapi lagi complicated sebenarnya. Complicated. Tak sabar nak tengok Suwinsi hashtag yang... Hashtag Meletop. Ultraman kan buat macam ni tadi. Kita ada deal nak... Kita akan bagi extra payment kalau... Kontrak kita sudah datang diam. Anda bertiga. Tapi diorang dah tweet bang. Kalau sampai kita buat. Kalau tak sampai tak buat. Tak sampai pun kita buat. Tak sampai tak buat. Kita nak tengok, kita nak tengok. Okey, sebenarnya karya mereka sebut hari ini untuk mempromosikan yang Tahtil 300 yang sedang ditayangkan di Astro First Exclusive. Yes. Mengisahkan tiga permaisuri yang berebut untuk menjadikan anak masing-masing sebagai pewaris tahta sudah masuk. Ini bukan permaisuri. Macam mana abang boleh jadi tiga permaisuri? Diorang dua permaisuri. Ada seorang lagi. Saya bukan permaisura. Abang Awi memegang watak Hang Tuah. Yes. Tapi sebenarnya lakonan abang ini tak boleh dipertikaikan lagi lah. Yes. Tapi watak Hang Tuah ni mungkin berbeza dengan watak-watak lain sebenarnya. Sebenarnya watak Hang Tuah ni lagi complicated daripada watak-watak lain sebab dia legenda yang kita tidak pernah tengok. Betul. Pergerakan dia dan kita hanya boleh dapat membayangkan karakternya bagaimana yang dibayangkan oleh pengarah. Itu saja. So itu yang abang nak elaborate tu. Lebih tak boleh kan. Dia apa yang diarah, apa yang dia nak, itu dah abang bagi. Tunjukkan itu saja. Ini serutan sedikit. Tapi abang karate. Dia zaman dulu dah ada karate dah. Ada. Judo chop. Pingsan. Tapi sebenarnya saya ada terbaca artikel dan juga feedback dari di Twitter sendiri tentang lakonan Suwinsi yang sangat-sangat diberi pujian. Sebab jadi, dia jadi puteri Hang Lipo. Puteri Hang Lipo. Adik kepada macam, Hang Limut. Mungkin macam sendiri ya Suwinsi buat research ataupun untuk menghayati Hang Lipo. Ada buat research tapi kali ini fiction. Jadi buat pertama kali Hang Lipo jadi antagonis. Hang Lipo jadi jahat kan? Jahat. Itu yang lebih susah. Sebab sebelum ini Winsy macam tak pernah menjiwai watak yang jahat. Dan apatah lagi kena marah orang yang you hormati semua kat onset. So itulah. Takut juga. Takutlah. So tapi macam mana you, siapa yang inspire you, yang you tengok? Tengok dekat mana yang nak jadi jahat, Maleficent ke apa ke? Apa yang you tengok? I tengok Nabil. Yeah. Bapak jahat aku ni. Ya, muka dia saja. Hey, tengok muka je terus jadi jahat. Atau bini aku tak elok rumah. Tadi yang gurau yang Kak Era dahsyat. Tonteja. Teja. Suka Teja. Tak, saya Eja yang Jawi tawau je. Sampai bila tu? Tapi Tonteja bukan yang pandai-pandai lawan. Dia Sri Kandi wanita. Sri Kandi wanita kan. Dan saya puaslah dalam watak ni. Saya dapat siku Hang Tuah. Lagi saya menyiku Hang Tuah. Saya pernah menyiku. Macam-macam lah. Dia kalau lepat dia pedal dia. Dia memang geram kan. Dia memang geram lah abang. Itu asal interview je dia puasan dia pedal. Daripada Meletop dulu sampai lah sekarang. Dia nak bedal je. Nak bedal. Bagilah bang. Bagi nak. Okey, disebabkan kehadiran anda bertiga ni, kita dah buat sesuatu yang sangat istimewa untuk anda bertiga. Yep. Khas tau. Ini bukan biasa-biasa, ini memang dibuat khas. Apa lagi? Macam, bukan? Macam malapetaka ke? Homemade orang kata. Kalau bukan apa? Korang rasa apa dia? Apa? Ini parody ni. Apa? Parody Meletop. Tata tiga batu. Ialah Wan Saleha dalam Gosip Meletop. Top Meletop ke tidak? Dan pada hari ini saya berada di belakang pentas untuk pementasan teater Tahta Tiga Batu. Nampaknya ada seorang pelakon baru keluar dari tandas, Encik Azri Iskandar. Ya, saya Azri Iskandar. Saya nak bertanya, di manakah kekuatan watak yang dilakonkan oleh Encik Azri Iskandar? Saya memegang watak tu stay in. Watak tu di belakang, saya. Tengok. Yeah. Saya dari belakang, kalau buang ayak ke apa ke, ada di belakang. Nampak sama tak? Ini seluar kan? Atal dekat atas kepala. Ini Encik Awi ke ataupun Awira? Gabungkan dua-dua. Awikra. Okey, Encik Awikra. Seorang pemegang watak utama, difahamkan. Macam mana boleh dapat watak ni? Sebenarnya, saya datang audition filem Shrek. Tiba-tiba dapat watak Hang Tuah. Bertuah kan? Ya, bertuah sekali. Di manakah kekuatan pengarahnya? Kita akan tahu.
filem Shrek belah mana? Tak ada, ni tahta Tiga Batu. Oh, okey. Bersama saya Kak Irima Fatoma. Apa khabar, Kak? Khabar tak apa baik. Sakit gigi sikit. Dengarnya teater ini telah dilanda kontroversi yang hebat kerana fashion berkemban yang ditonjolkan dalam teater ini. Apa komen Kak? Ah, pasal kemban. Itu pun ada kontroversi. Apa masalahnya? Saya tak heran benda tu. Jadi saya fikir daripada seorang saya kembankan, baik saya kembankan semua. Barulah style kan. Sebab tu saya nak jadi pereka kostum. Ada soalan lagi ke? Saya sakit gigi ni. Tak ada. Bagus. Kau macam break. Jadi kita akan dapatkan pelakon lainnya iaitu Su Win-Win Situation. Cik Su Win-Win juga memainkan watak yang agak penting di dalam teater tahta Tiga Batu. Tapi apa yang buat di sini nampaknya seperti menjaga wardrobe. Lima Patimol kata kalau kita nak menjadi seorang pelakon, kita kena juga membuat kerja-kerja lain di belakang tabir untuk sebuah produksi teater. Bukan saja wardrobe tapi saya juga kena jaga props. Si kejap ah. Amis yang sama dengan macam ah. Baiklah, gosip meletup, top meletup ke tidak berakhir di sini. Mak, dibuat khas. Macam ni, okey. Kena. Menangis sebawi lah. Okey, sebenarnya daripada mereka yang menonton di teater Tati Geratu dan dibawa kepada TV untuk Astro First, apa pendapat Khaira sendiri sebagai pelakon? Dah lepas kat teater, lepas pula kat TV. Memang lepaslah. Rasa puas. Okay. Dan saya percaya kepada yang dah menonton di atas pentas, mereka tidak puas nak mengetahui lebih detail lagi jalan cerita tu, maka kenalah subscribe. Barulah tahu apa dan kenapa yang sebenarnya. Sebab yang dekat Astro First Blockbuster ni 6 episod tau. 6 episod. Panjang dia tu. Maknanya lagi detail. Lagi lebih detail daripada dekat teater. Yes. Okey. Abang Awi dengan Kak Ira dah biasa digabungkan, digandingkan. Kan? Best tapi on screen partner. Best on screen partner orang kata. On screen aku Melayu. Jadi yang untuk kali ni, untuk Tahta 300 ni macam mana gandingan tu? Selepas sekian lama kan sebenarnya? Lepas dah berapa tahun dah tak? Tak. Sebelum ni kita ada pergandingan dalam teater sebelum ni lagi. Ada, kita ada buat teater recall sebelum ni. Yes. So tak ada masalah. Awi pun sangat berpengalaman, so kita banyak berbincang. Okey. Tapi orang nampak dekat depan stage. Dia sebalik tabirnya macam mana? Apa perangai-perangai yang agak kena? Ya Allah, aku kena pergi lagi perangai-perangai. Oh my God. Nak cerita ke? Okey, macam So Winsy, you still lagi berulang-alik KL Taiwan. So untuk pementasan, untuk syuting ni semua macam mana you bagi-bagikan you punya time tu? Ya Allah. Tapi saya kena berterima kasih kepada semua pelakon ini sebab mereka banyak mengajar saya dan juga sebab masa itu memang sangat padat, jadi memang they fit very well for me lah. Yeah, biasanya kena buat planning tu macam at least 1 or 2 months ahead, yes, right? Yes. Okay, sekarang kita akan berehat sebentar. Yap. Ada yang kau ni. Bersama kami dalam Meletop dan juga bersama Awi, Su Winsy dan juga Ira Fazira. Okay. Apa tukang tu cakap? Oh, silakan. Okay. Abang Awi, apa latest projek Abang Awi yang boleh dinanti-nantikan oleh peminat-peminat Awi? Baik, kita sekarang ni sedang dalam proses latihan untuk baik punya cilok. Baik punya cilok, betul? Dalam proses baik punya cilok, bukan dalam proses. Itu pun dalam proses jugalah. Dalam proses
Vibe punya cilok. Vibe punya cilok. Teater. Bila teater tu? Teater tu akan berada di Istana Budaya pada 25 hari bulan April sehingga 1 Mei. Oh, gabungan mantap Abah Awi, Dato' AC, Hans Isaac, Aflin Shauki. Vibe punya cilok, siapa yang tak tahu. Vibe punya cilok memang terbaik di ladang. It's not musical kan? It's dia theater. Semi-musical. Semi-semi. Semi-musical. Oh, dah semi-final lah. Dia tak banyak lagu sangat tapi ada 4-5 lagu. Gitu. Of course lah, Abang Awi ada kena. Ada lagu mah. Okay, sesialah tak gunakan suara itu. Yes. Macam, okay, kalau itu latest project Abang Awi, Era Fazira sendiri macam mana? Same old thing, masih lagi hosting. Prima Donna. Masih lagi. New look, sekarang kat luar. Oh, kat luar best. Sekarang ni. Best kan? Best. Tapi mungkin dari segi absorb content ataupun new knowledge mungkin lebih kan? Lebih lagi. Dia lebih... Mencabar lah. Yes. Macam-macam aktiviti lah, benda-benda semua kan. Mm-hmm. So Missy. Ada lagu baru tak? Ada sebuah lagu baru Melayu dengan Akim. Dan juga sekarang Winsy balik untuk drama shooting. Dan lepas itu kena prepare for my solo concert kat Malaysia. Solo concert in Malaysia. KLCC Plenary Hall. Oh yeah. Yeah. April, October. In October. Okay. Kita tengok sekejap carta filem meletup minggu ini. Roll it! Di tangga kelima, Cicak Man 3. Kepada mereka yang belum tengok lagi Cicak Man, inilah Nizam Razak sebagai Man. Man. Kemudian Cicak Man di bandar Metro Fulus. Tapi terbaik tu, SpongeBob ni. SpongeBob di tangga keempat memang terbaik. Dah bawa anak dah pergi tengok. Kelakar gila. SpongeBob ada six pack, babe. I suka SpongeBob. Especially muka dia yang ada dot-dot tu. Oh, kau memang suka. Kau tak suka aku selama ni? Suka aku ada dot-dot ni. Dan yang ketiga, Run All Night. Film menceritakan tentang seorang lelaki yang berumur merupakan bekas pembunuh upahan. Terpaksa berdepan dengan bekas majikannya yang ganas dan berusaha melindungi keluarganya daripada ancaman bekas majikannya. Ini bos dengan bos ni gaduh. Ini majikan punya hal. Di tangga kedua, Chappie merupakan filem kedua Hugh Jackman berlakon dalam cerita robot. Oh, sebelum ni yang dulu tu apa yang robot tu kan? Apa cerita tu? Kita tengok dia berlakon Real Steel. Betul. Dan tengok pertama Cinderella. Dan hari pertama keluar dah pergi tengok dah. Best ke tidak? Best bagi mereka yang mengikuti daripada kecil lagi cerita ni. Layan. Ada member kata terlelap. Glass sleep. Tapi dia memang mengantuk. Okey, kita nak bagi tahu yang tweet kita dah mencapai 5,000. Bermakna artis kita akan dikenakan cabaran meletup. Jadi kita persilakan Ultraman Zero. Okey. Arigato gozaimasu. Okey. Now, kita persilakan Abang Awi dulu. Kita nak tengok Abang Awi buat apa yang dia buat. So dia akan buat. Abang tengok dulu. Abang Awi, okay. Genjek sikit. Ultraman. Shots. Okey, Abang tengok. Shot. Kita buat Abang Awi. Okey. Boleh. Arigato gozaimasu. Okey. One, two, three. Yeah. Go. Okay. Go. Okay. Buat dengan muka. Okay. Alright. One, two, go. Ha! Itu macam hantu lah. One more. Gentle. Nice one. Okay. Alright. Okay. Sama. Shots. You go first. Wah. Sama. One. Senang. Akak buat dengan gaya tau, dengan muka gaya tau. Okay. Ini. Wah. Ini nama
Judging time. This one. Okay. Oh, ada judging kau dah tampak betul-betul tadi. Okay. Aduh. That one? Okay. Okay, that one how much? No, no, no. Bias lah ni. Resist ke apa? Thank you so much. Thank you, guys. Thank you, abang. Terima kasih banyak. Jangan lupa saksikan 300. Tata 300. Subscribe. Ada 6 episod. Jangan lupa untuk saksikan Ultraman di Astro Suria 10 April. 1 petang, setiap Jumaat. Yes, dan ke mana-mana. Kembali selepas ini kita ada Shay dan Nukilan. Kembali selepas ini dalam Molotov.